Like lagu kebangsaan biasanya diperdengarkan pada acara-acara formal, bersifat kenegaraan atau bertempat di lapangan terbuka. Tapi pendapat ini gugur dengan peristiwa yang terjadi di Yogyakarta. Beberapa waktu lalu, lagu Indonesia Raya berkumandang pada sebuah acara resepsi pernikahan. Di pelaminan, sepasang pengantin yang di kiri dan kanan didampingi oleh orang tuanya masing-masing tegak berdiri menyanyikan lagu ciptaan W.R. Supratman ini. Tak hanya keluarga pengantin, para tamu undangan pun ikut menyanyi. Dengan pakaian rapi, mereka ada yang mengenakan sarung lengkap dengan baju koko dan peci. Kecintaan terhadap NKRI memang tidak mengenal tempat. Viral menembus batas. Tak hanya membetot perhatian, karya unik dan lucu banyak beredar dan menjadi pembicaraan. Beberapa hari terakhir, viral foto-foto artis Indonesia tengah berpose dengan selebritis dunia. Anehnya, foto-foto tersebut justru mengundang tawa. Apakah sebabnya? Tak hanya terkenal sebagai artis dan suami dari Raisa, Hamis Daud juga dikenal sebagai petualang sejati. Sepak terjangnya di bidang traveling, tak dipungkiri telah membuka mata bahwa Indonesia itu indah. Melalui foto-foto yang diunggah belakangan ini, kita bisa mengetahui keindahan alam dan bawah laut Indonesia yang sangat fantastis. Hal itu terbukti pada 13 potret Hamis yang tengah bercengkrama dengan laut, hingga membuat netizen terpana dan ingin liburan menjelajah Nusantara. Sama-sama cantik, sama-sama seksi, dan terkenal sebagai artis. Itulah predikat yang melekat pada Ariel Tatum dan Valeri Thomas. Hal itu terbukti pada foto-foto yang mereka unggah di sosial media, hingga viral dan membuat netizen terpana. Foto viral tersebut diantaranya adalah, pertama, sama-sama pakai chokers waktu liburan di Eropa. Ariel tampil manis dengan flower tank top, sementara Valeri terlihat keren dengan black tank top. Dua, gaya mereka saat liburan ke pantai. Ariel dengan 3/4 white jeans dipadu dengan black tank top. Sementara Valeri mengenakan white Sabrina jumpsuit. Tiga, Ariel dengan floral top dan white pants. Valeri dengan black jacket dan shawl putih. Empat, sama-sama memakai baju bermodel kelelawar warna putih. Siapa yang tampil lebih anggun menurut Anda? Kelima, gaya riasan mereka. Jika Ariel memilih lipstik berwarna nude, Valeri terlihat lebih berani dengan lipstik berwarna marun. Berita viral lainnya datang dari Sandiaga Uno. Bertindak sebagai orang nomor 2 di Jakarta, Sandi mengaku sudah kebal dicemooh alias dibully. Bagi wakil gubernur Jakarta itu, ejekan lewat media sosial adalah berkah. Pernyataan tersebut diungkap untuk menanggapi seringnya ia dibully warganet. Ejekan biasanya berpangkal pada ucapan-ucapan Sandiaga yang dianggap kontroversial. Di antaranya adalah saat ia menyebut pejalan kakilah yang menjadi penyebab kesemrawutan di sekitar pasar Tanah Abang. Kemudian Sandi juga pernah mengusulkan mengubah nama Hotel Alexis menjadi Al Ikhlas. Bagaimana menurut Anda?